Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Ilahi kerana masih diberi peluang untuk bernafas di dunia ini. Adanya kami di sini pada video kali ini adalah untuk memberikan sedikit pembentangan tentang projek yang telah kami lakukan. Hal ini bertujuan untuk melengkapkan kursus yang telah kami ambil, iaitu reka bentuk industri pada semester ini. Nama projek yang kami telah berikan iaitu sistem tambahan pendingin hawa kenderaan. Sebelum kita pergi melangkah jauh tentang pembentangan projek ini, sukanya saya untuk memberikan sedikit asas pengenalan apa itu sistem penghawa dingin kenderaan. Seperti yang kita sedia maklum, sistem penghawa dingin kenderaan menggunakan konsep memindahkan haba dari satu takungan ke takungan lain. Dengan menggunakan konsep ini, kami telah mencetuskan satu idea, iaitu untuk membuat satu sistem tambahan penghawa dingin kenderaan. Tujuan utama atau fungsi utama sistem tambahan untuk projek ini adalah untuk mempercepatkan lagi kadar proses penyejukan dua kali ganda suhu di dalam kereta. Kami mensasarkan kereta-kereta yang bermodel lama seperti model-model Kelisa, Kancil atau Viva. Hal ini kerana model-model kereta yang lama ini sudah lama digunakan dan sistem penghawa dinginnya tidak berfungsi dengan begitu baik. Dengan adanya sistem tambahan penghawa dingin ini, sedikit sebanyak membantu kepada para pengguna kereta-kereta yang bermodel lama untuk mempercepatkan lagi proses penyejukan suhu di dalam kereta mereka. Tanpa melengahkan masa, kami ingin meneruskan pembentangan kami dengan melanjutkan kepada sesi demonstrasi bagaimana sistem tambahan kami ini berfungsi. Warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan saya terdiri daripada 5 ahli. Yang pertama saya sendiri, iaitu Muhammad Izzuddin Abdul Aziz. Yang kedua Zahir Nurul Zahir. Yang ketiga Muhammad Ahmad Izzat. Seterusnya Ahmad Fatihi bin Asri. Seterusnya yang terakhir ialah Muhammad Akil bin Saudi. Okey, sebelum kami memulakan demonstrasi, saya akan menerangkan tentang komponen-komponen yang kami gunakan dalam sistem ini. Okay, yang pertama adalah tangki air wiper. Kami gantikan ia kepada tangki simpanan air untuk menyimpan air. Yang kedua adalah hose ini untuk menyalurkan air kepada kipas tambahan. Selepas itu adalah kipas tambahan itu sendiri yang berada di hadapan kondenser. Seterusnya kami gunakan relay dan wiring untuk menghidupkan kipas di hadapan ini. Dan kami menggunakan Swiss yang berada di dalam kereta untuk menghidupkan pam air ini. Ini saya akan membuat demonstrasi tentang projek kami, iaitu projek sistem penyedukan tambahan nyaman udara kenderaan. Okey, kami akan menggunakan ni pemeriksa suhu untuk mengetahui suhu sebenar. Ini di bawah cahaya matahari ya. Okey, kami akan menggunakan projek kami. Yang saya akan menunjukkan bagaimana sistem penyaman udara yang kami reka berfungsi. Dia keluar air melalui mucung ini. Dan akan menunjukkan sistem penyaman udara kenderaan. Nampak? Sekarang ini menunjukkan jam 11.31 pagi, yang mana suhu kita menunjukkan 19 darjah Celsius. Saya akan menunjukkan perbezaan selepas onkan Swiss sistem tambahan kami ini. Nah, sekarang saya telah onkan Swiss sistem tambahan kami dan kita tunggu beberapa minit sehingga suhu menurun.
Baik, jam sekarang ini menunjukkan 11.32 pagi dan kita boleh lihat perbezaan yang suhu menurun kepada 14 darjah Celsius selepas kita onkan sistem beberapa minit. Apa yang saya dapat simpulkan di sini ialah sistem kami ini berfungsi menurunkan suhu pada sistem penghawa dingin kenderaan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fatih bin Masri. Saya akan membentangkan tentang cadangan pada masa hadapan dan kesimpulan untuk produk kami ini. Untuk cadangan yang pertama sekali ialah kami berharap dapat pasarkan produk kami ini di dalam pasaran Malaysia. Yang kedua, kami juga berharap produk kami ini lebih mudah alih atau mesra pengguna supaya pengguna lebih mudah untuk pasang pada kereta mereka. Yang ketiga, kami berharap produk kami ini boleh digunakan oleh kereta lama yang lain. Seperti yang kita tahu, produk kami ini hanya boleh digunakan pada kereta model kelisa sahaja. Secara kesimpulannya, kesemua objektif produk kami ini berjaya dicapai dan produk kami ini berfungsi dengan baik. Oleh itu, kami juga berharap lebih banyak inovasi-inovasi daripada produk kami ini. Setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.